lagi di Bakso Bara. Hore. Udah sampai semua nih makanan kita dan kita borong. Jadi kita mau nyobain semuanya. Tuang sambalnya. Bakso gedenya. Lagi di channel Sally C dan kali ini aku lagi kulineran di luar lagi. Kita lagi di mana sayang? Lagi di Bakso Bara. Hore. Jadi congrats buat Tan Moikun atas usaha kulinernya yang baru yaitu bakso. Nggak tahu ini baksonya pedes atau enggak, soalnya kan Tan Boy ciri khasnya pedes. Dan ini baksonya katanya bakso Malang dan dia pakai ruko 3 lantai. Bener-bener kayak banyak banget space-nya, tapi banyak juga yang datang. Ayo kita masuk. Sampai semua nih makanan kita dan kita borong. Jadi kita mau nyobain semuanya. Ada cui mie, ada gorengan-gorengannya, terus baksonya super lengkap nih. Terlihat endul. Terus ini juga, oh iya ini dia bakso bakar. Bener-bener menyita perhatian karena menarik banget ya, kayak digantung-gantung gitu. Iya bener. Nah jadi pengen cobain aja langsung guys. Aku mau ini. Ih kamu udah lama gak muncul di vlog aku. Saya akhirnya kita makan bersama lagi. Langsung makan ya. Wow, rasa bakarnya pedes manis. Enak. Enak banget langsung bakarnya. Kita tambah kuat. Terus dia kan bumbunya rich banget ya. Kayak lumayan ngeresep gitu loh, soalnya tadi di torch lagi kan. Iya benar. Jadi aroma-aroma bakarnya itu kerasa juga guys waktu dimakan. Mantap. Mantap. Kalau di Malang kan emang ciri khasnya bakso bakar ya. Emang gitu ya? Iya. Tapi kalau aku Malang itu carinya bakso bakar. Nah ini tuh emang konsepnya bakso Malang ya. Nah dia tuh banyak bumbunya. Kebiasaan ini ya, ambilin yang punya Fabio. Jadi ini ada bumbu koya gitu. Biasanya katanya, kan soto ya? Iya benar, soto-soto ayam gitu. Dan dia membuat kental si kuah. Tapi kita cobain yang ini. Coba. Aku mau tuang dulu nih sambalnya. Tuang sambalnya. Wow. Aku mau super pedas gitu. Ini chili oilnya khusus gitu katanya. Aku mau tambahin ini nih, seledri. Mau pakai seledri nggak? Mau. Oh iya, mau tambahin koya. Lupa. Udah lapar aja nih buat. Seledri. Terus bawang goreng dulu atau koya dulu ya? Bawang goreng. Bawang goreng. Bawang goreng. Bawang goreng. Wow. Bawang goreng. Lalu ini dia yang ditunggu-tunggu guys. Koya, koya, Koya. Ush. Oke. Sekarang kita icip aja nih. Oh iya jadi kental kuahnya. Kita icip deh kuahnya dulu ya. Jadi lebih tasteful ya. Mantap. Iya, tasty banget. Terus dia nih kelihatannya baksonya meaty gitu dagingnya. Wow. Banyak ya. Banyak. Dan uratnya sampai keluar-keluar gitu. Enak. Ini bukan tipe bakso yang kenyal gitu.
Enak. Enak. Terus ini gorengannya banyak banget dikasihnya. Biasanya dicampur gak sih kalau bakso Malang gitu? Tuh, pangsit biasanya. Campur. Jadi ini lokasinya di Depok ya? Tapi gak sampai Depok banget, jadi agak ke Jaksel gitu. Iya gak sih? Apa enggak? Tetep sini udah Depok. Udah ya rumah kita di Jaksel dan deket ke sini. Cepet jadi kesininya. Cuma 20 menit dari rumah. Aku mau sambil nyobain cumi. Oh iya benar. Cumi. Apa yang pedas? Pesannya. Jadi yang pedas sama yang biasa original. Lihat deh ini. Cabai-cabainya. Kelihatannya pedas sih, tapi gak tahu ya. Coba. Terus mie-nya tuh mie yang hancur di lidah gitu, saya kayak yang kok lembut banget. Iya. Gitu. Lupa udah pernah atau belum makan cumi? Iya, kayak udah lama banget makan cumi. Yang pedas enak sih. Suapin dong. So sweet pesetan. Gimana sih, susah nih? Apa, aku gigit. Enak. Cocok nih sebagai pelengkap dasarnya. Ini gorengannya bener-bener crunchy sih, ini sebenarnya. Iya benar. Udah keluar dari lama, tapi kayak tetap crunchy. Mantap! Nih, macam-macam banget. Kamu gak cobain sayang, ada tahu juga nih. Jadi aku nyobain pangsit, enak. Pangsitnya, enak ya? Ini kita barang kan, daerah sini sangat bersejarah buat dia ya. Oh iya? Gitu? Karena kan dia dulu kuliah di Bunda Dharma, ngekos deket-deket sini, jadi daerah-daerah sini tuh dia sangat kenal. Makanya bisa buka makanan di sini tuh suatu kebanggaan pasti. Dan enak. Rasanya enak. Dan dari semua yang udah aku coba, paling suka banget ini, Mang. Bakso bakar. Bakso bakar, ha? Tapi kamu belum nyobain bakso gede loh sayang. Oh iya, bakso gedenya belum. Nah, bakso gede aku nyobain. Enak. Jadi untuk kalian pecinta bakso urat, ini cocok banget. Jadi setiap gigitannya tuh ada kenyal-kenyal dari si uratnya itu, guys. Oh gitu. Mantap. Lebih sedap daripada yang kecil. Menurut aku ya. Oke, kita coba nih. First bite untuk bakso gedenya. Padat banget ya baksonya. Ini gak bikin menarik lagi. Dia emang gak cuma jual bakso doang. Maksudnya satu jenis bakso di mangkok gitu loh. Iya benar. Ada gorengan-gorengan dan enak-enak fresh-fresh gitu gorengannya. Betul. Terus digorengnya garing, soalnya ada juga yang gorengannya tuh kayak letoy gitu. Iya. Kayak masih fresh gitu, masih baru digoreng. Betul. Ini jadi dicelup ke kuahnya aja digigit masih crunchy. Wow. Enak banget loh sebakarnya. Kalau dicelup enak gak sih? Terus tadi aku makan bakso bakar, terus dikasih diseruput kuah lagi gitu. Cocok. Belum nyobain somainya? Udah. Ini somai guys. Bakso ayam dia sebutnya sih ya. Apa? Ayam nori. Somai ayam. Enak. Gimana sih yang rasa tahunya? Oh iya, enak. Adonan dagingnya juga berasa banget. Terus tahunya juga tahu putih, enak. Lembut. Iya, lembut. Sekarang aku mau nyobain bakso bakar dicocol sama sambalnya.
Ya, sambalnya nih. Wow. Kita icip. Udah manis. Jadi aku lebih suka gak pakai sambal sih. Bumbunya emang pas banget ya, pedas ya. Manisnya pas. Iya banget. Ini macam-macam ini apa ya? Terus dia cuma 3.000 per pieces gitu kalau nggak salah. Oh ya? Karena kalau di Marugame, udon gitu-gitu kayak gini-gini gorengnya mahal-mahal ya. 10.000 kali. Ini aku nemu gorengan, dalamnya pink. Ini udang guys, menarik banget ya. Gila, udah abis. Sisa dapet banget. Kacau sih, kayak kita gak bisa berhenti. Jadi buas, gak apa-apa masih menyusui, masih busuk. Nah, emang enak banget nih baksonya. Dagingnya berasa banget, kuahnya juga enak, aku suka. Iya, dan harganya top. Buat anak-anak Depok yang ngekos. Jadi ternyata yang bakso gede itu guys, 12.000 doang guys. Gila, worth it banget. Iya. Jadi bagi kalian kalau mau kesini, di sini tuh rame-rame kayak peak hours-nya banget itu siang sama sore kan. Jadi itu antri-antrinya banget. Jadi kalau kalian punya waktu, kalau bisa setelahnya atau sebelumnya. Iya betul. Dan thank you so much for watching, K-lovers. Don't forget to like, comment, and subscribe. Dan bye. See you on the next video.